Nadia, bagaimana kalau di Fatmawati? Apakah kita sudah bisa mengkategorikan bahwa newborn di Fatmawati ini masuk kategori safe? Ya, mungkin kalau sistem yang sekarang ya dok ya, kebetulan tim jaga anak di Fatmawati ada 2 tim, sehingga semua persalinan seksio sesaria baik dikerjakan hari kerja maupun malam itu semua pendampingannya sudah dokter anak. Insya Allah semua bisa intubasi. Kemudian sekarang Oka juga sudah dekat ya dokter Neza, sudah dekat dengan VK, dekat dengan NICU. Sehingga saat ini kalau ada bayi misalnya lahir jelek di Oka Sito, itu NICU tinggal geser. Dan di VK ada pasien yang lahiran jelek juga tinggal geser. Jadi menurut saya secara sistem sih cukup aman. Jadi memang salah satu, bukan salah satu, banyak faktor ya penyebab untuk kematian ibu maupun bayi ya. Salah satunya kalau bicara secara nasional itu kan bagaimana aksesnya, bagaimana SDM-nya, kompetensinya, bagaimana pemenuhan fasilitas seperti tadi mungkin pemanas dari bayi ya ketika hipotermia, atau bagaimana kesiapan standby istilahnya ya dokter, kalau Fatmawati istilahnya on-site ya dok. Jadi memang banyak sekali faktor penyebab. Jadi tadi dokter Nadia sudah cerita, dokter Nesa juga sudah cerita bahwa aksesibilitasnya dimudahkan ya. Kalau misalnya itu kan yang lahir di Fatmawati, bagaimana dengan yang dari luar dikirim? Kan banyak juga sebagai rumah sakit rujukan ya dok. Apakah akses kita di Fatmawati mempermudah seluruh jejaring kita? Apakah komunikasi dengan jejaring juga lancar? Ya ini tentu perlu dari teman-teman bidan juga ya kan sebagai mitranya. Nah, bagaimana sistem kelola di Fatmawati, apakah juga sudah aman? Nah, kira-kira bagaimana ini dokter Nesa? Kan tadi kita udah tahu penyebabnya itu di Fatmawati perdarahan, eklamsi sekian, perdarahan sekian ya. Kalau COVID ya itu sih memang agak susah kita. Nah, dari faktor penyebab-penyebab ini dengan kondisi yang di Fatmawati, apakah kita rumah sakit sebagai rumah sakit yang memang menjamin keselamatan ibu dan bayi benar-benar sudah berupaya? Apa saja upaya yang kita sudah kerjakan dok, sehingga kita bisa, memang Fatmawati rujukan yang terhebat ya. Ada dokter, kalau kompetensi SDM saya yakin ada bidan-bidan senior yang terus saya sering juga lihat aktif ya untuk meningkatkan edukasi dokter anak, dokter kebidanan. Nah, semua pasti punya kompetensinya. Jadi bagaimana dengan kondisi Fatmawati, mulai dari bidannya kah, dari dokter Nesa sebagai kebidanannya atau dokter anak? Mungkin dari jejaring kebidanan ya, mungkin bidan Ridi bisa menjelaskan bagaimana sih komunikasi dengan jejaring kita nih, ponek ya, kita bicara ponek pasti kan. Baik dokter, jadi selama ini yang kami lakukan, kami sebagai bidan di Rumah Sakit Fatmawati adalah melakukan jejaring dengan puskesmas atau bidan praktek mandiri yang ada sekitar wilayah Rumah Sakit Fatmawati. Yaitu mungkin dari sistem rujukan, bagaimana mereka dalam mengirim pasien harus melalui sistem SPGDT. Jadi tidak bisa datang sendiri dan mereka juga sudah harus memiliki stabilisasi pasien sebelum kirim ke rumah sakit. Walaupun ponek ya, harus ya, tetap masuk dalam SPGDT ponek. Siap, ya? Gitu. Okay. Tetapi pada kasus tertentu yang memang kegawat daruratannya itu sudah tidak bisa memang mengancam jiwa ibu dan bayi, mungkin bisa langsung ke Fatmawati dengan menghubungi, mungkin karena kami berhubungan baik dengan mereka, mungkin menghubungi kami akan mengirim pasien dengan kondisi seperti ini. Ya, ya, gitu. Ya. Itu nah, salah satu akses kemudahan betul, ya. Betul. Kemudian mereka juga akan berkonsultasi seandainya mempunyai pasien apa yang harus dilakukan. Itu dalam tim ponek kami juga memberikan masukan kepada mereka langkah apa yang harus dilakukan sebelum mengirim pasien ke rumah sakit Fatmawati. Kami juga mengadakan sharing ilmu, keterampilan, pengetahuan dengan rekan-rekan bidan melalui kegiatan webinar atau seperti itu, atau kegiatan penyuluhan yang secara sekarang online ya dokter. Jadi kami sharing mungkin apa yang bisa dilakukan oleh bidan-bidan di daerah untuk kasus-kasus yang di PMB atau di puskesmas untuk
kasus-kasus mungkin yang tren sekarang ini adalah PEB, perdarahan, HPP yang update. Jadi mungkin lewat itu karena, salah satu yang kami lakukan. Karena kita pengampu ya. Betul. Oke, itu berkala atau? Ya, berkala dokter. Berkala, ya. Kami punya kegiatan, ada organisasi Ikatan Bidan Indonesia yang mungkin aktif kami, tuh. Betul banget dokter. Jadi dalam itulah kami bisa membantu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang selama ini mungkin tinggi di Fatmawati terutama. Ya, itu kadang yang kita terima kan sudah jelek banget. Betul dokter. Dan bukan karena kita kan nggak pernah blaming, betul, ya. Betul. Memang kondisi di tempat jejaring kita yang tidak memungkinkan, maka sebagai pengampu memang edukasi yang diperlukan, supervisi, betul, pendampingan. Kalau dari dokter kebidanan bagaimana dok? Ya kalau kebidanan sebagai dokter kita mengatur untuk jaga, pasti ada dokter kebidanan yang on-site. Mm-hmm. Jadi kita berharap tidak ada keterlambatan dalam penata laksanaan di rumah sakit. Karena kita tahu kan memang kegagalan bisa terjadi karena keterlambatan-keterlambatan. Baiklah misalnya di jejaring mungkin terlambat karena berbagai masalahnya. Misalnya juga belum tentu keluarga pasien juga setuju langsung dirujuk, kalaupun di vaskes tersebut sudah mendeteksi bahwa ini harus dirujuk. Nah, untuk itu kita di sini berharap tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penanganan. Jadi dokter anak on site ya, dokter Nadia, dokter Objin on site. Kemudian kita fasilitasnya juga untuk melakukan ya, kondisi-kondisi emergensi sangat memadai. Mm-hmm. Kemudian selama ini juga untuk kasus-kasus sulit tidak berhenti di situ saja. Jadi kita akan belajar bersama, mungkin kita akan mengadakan kajian terhadap kasus-kasus sulit dengan berharap apabila ada kasus seperti itu lagi, kita akan lebih baik lagi. Kemudian kita melakukan audit secara berkala untuk kasus-kasus kematian. Pembelajaran ya dok ya. Iya, jadi mengadakan pelatihan-pelatihan, okay, in-house training untuk kita semua, baik bidan maupun dokter. Jadi jumlah pun kalau jumlah dokter objinnya juga cukup ya. Cukup, ada 17 walaupun, orang. Ya, walaupun sekarang banyak subdivisi ya. Ya, memang pelayanan di rumah sakit tipe A seperti kita kan memang sudah subdivisi, tetapi semua ya boleh dibilang hampir semua juga bersedia untuk on site begitu. Ya. Jadi saya pikir ya sudah ya. Saya dengar tadi pagi apa kemarin ya bagaimana RSCM juga berkembang dong. Kemarin tadi saya mendengar ada mereka membuat center apa nih contekannya placenta accreta, center placenta accreta karena memang berdasarkan pembelajaran itu banyak sekali kasus-kasus tindakan seksio yang kurang aseptik mungkin ya, sehingga berakibat kepada terjadinya placenta accreta sehingga dia membuat divisi. Kalau di Fatmawati berdasarkan pembelajaran itu apakah ada center-center khusus yang memang harus kita bangun dok? Iya, kalau di Fatmawati memang sudah mungkin sudah ada 3 tahun ya, hampir ya, sudah ada tim akreta kita juga, karena memang peningkatan kasus akreta. Jadi mulai sounding-sounding gitu dok. Iya, iya. Oh, kita sudah pernah mengadakan suatu workshop. Dari mulai pemeriksaannya, mendeteksi apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman objin di luar rumah sakit rujukan seperti ini sudah dilakukan workshop untuk diagnostiknya dan penata laksanaannya. Waktu itu tepat sebelum pandemi, jadi Februari 2020. Itu kita pandemi adakan awal, ya. Ya, dan dihadiri oleh teman-teman objin, ada yang dari wilayah lain di luar Jakarta ya, seperti dari Riau, dari berarti ada memang ya. Ada dan kami di sini kalau ada kasus-kasus seperti itu memang tim yang turun. Oke, siap ya. Iya, iya. Kalau anak gimana nih dok Nadia? Tadi kita udah dengar infeksi ya kan, dokter sangat concern bagaimana nih di negara berkembang infeksi, khususnya Fatmawati. Apakah botol-botol susu sudah aman gitu kan? Kalau di puskesmas dan lain-lain kan memang tingkat kejorokan nih sih, tingkat kebersihan lah bukan kejorokan itu kurang. Kalau Fatmawati kayaknya udah
lebih baik ya atau sama saja? Jadi memang saat saya masuk 2011 ya dok ya, memang waktu itu belum GCI ya, jadi kita memang masih menuju GCI ya. Jadi kalau saya pribadi, walaupun GCI bagi sebagian orang kelihatan ribet gitu ya, tapi buat saya manfaatnya sebenarnya banyak sekali. Berarti standar akreditasi mutu itu internasional juga sangat bermanfaat untuk kita ya. Sangat bermanfaat dok. Jadi kalau yang nasional nggak bermanfaat kah? Sama aja ya, sama-sama manfaat. Intinya akreditasi lah dok ya. Jadi waktu itu saya masuk itu rasanya bayi di bawah 1500 itu tidak ada yang hidup dong. Saya berani bilang hampir nggak ada lah gitu. Padahal tadi di tingkat nasional di atas 1000 saja sudah sekian persen ya. Iya. Aduh. Jadi kemudian investigasi tuh dok. Investigasi, nah akhirnya kita ketemulah beberapa hal yang tidak steril gitu ya. Termasuk ada penggunaan, ada cairan, racikan cairan yang tidak steril, kemudian ada perfusor yang mungkin masih dipakai ulang gitu ya. Tapi karena waktu itu kita mau akreditasi, akhirnya dipaksa berbenah ya. Lah ya, berbenah. Dipaksa benah-benah. Dan hari ini hasil benahan, maksudnya kita nggak perlu bicara terlalu jauh dengan ventilator, HFO yang ya. Yang simple-simple. Sebetulnya tapi berhasil. Hari ini saya bisa bilang bayi di bawah 1500 tuh ya 80% hidup dong. Saat Tuhan ini ya, yang tadinya nol, sekarang ya, bisa 80%. Dalam berapa tahun tuh berarti? Tahun 11 sampai, 2019. cukup mungkin perbaikan itu dari 2019 lah ya. Oh, baru ya. Sudah mulai, dari 2016 pun sebenarnya udah ada perbaikan. Karena kita udah mulai perfusor kita perhatikan. Jadi berbenahnya tuh seingat saya mulai 2016. Jadi hasil investigasi tuh mulai kita terapkan. Angka kematian juga waktu itu saya bikin penelitian kecil dok sebetulnya 2016 itu. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang penelitian itu ya. Tapi angka kematian jauh berkurang, penggunaan antibiotik lini-lini 3, 4 itu juga jauh berkurang gitu ya. Dengan pelayanan-pelayanan yang sebetulnya menitik beratkan kepada kebersihan aja sih sebetulnya dok. Betul. Jadi kebersihan aja. Hal yang kecil sebetulnya yang bisa menjadi hasilnya besar. Betul, dok. Ya. Jadi sekarang bayi itu selamat misalnya 80% pun dengan kualitas yang pakai ventilator juga sedikit. HFO enggak pernah saya sentuh-sentuh juga sekarang. Jadi karena itu bagus ya. Cost benefit juga. Betul. Ya. Itu yang makanya saya cukup concern nih, mungkin di luar negeri masalahnya bukan lagi infeksi ya, tapi di negara kita tuh infeksi masih sangat tinggi, signifikan. Betul-betul, jadi memang itu pentingnya ya dokter, bidan, continuous improvement. Kembali lagi nih ke ranahnya mutu dan keselamatan, jadi gak bisa lepas, semua harus ada pembelajaran ya. Senang juga dengarnya dari teman-teman OFCIN, teman bidan, teman anak, selalu menggali akar masalahnya dan melakukan upaya perbaikan. Jadi memang bagaimana caranya kita tahu bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, tentu harus disupervisi ya. Nah, ketika bicara tentang bagaimana supaya bisa lebih baik, tentu ada indikator-indikator keberhasilan nih. Kira-kira indikator-indikator yang dipakai oleh teman bidan, teman dokter dokter spesialis OFCIN dan dokter anak khususnya NICU nih. Indikator apa yang dokter dan bidan pakai supaya secara berkala kita tahu loh kok ini jelek ya? Apa penyebabnya ya? Apa yang harus kita lakukan lebih baik lagi ya? Di samping manajemen kita juga harus mensupport karena enggak bisa teman-teman pemberi asuhan ini berdiri sendiri. Karena semua harus kerjasama ya, kerjasama antara tim OFCIN, tim anak dan bidan juga. Nah, kira-kira indikator yang dipakai dokter-dokter dan bidan ini apa nih? Yang terus kita pantau. Kalau yang saya tahu kan salah satunya seksio sesar ya. Tapi yang paling penting memang tadi kecepatan respon, ketepatan waktu melayani seperti itu. Silakan Dokter Nesa. Ya, kalau untuk OFCIN sangat berkaitan dengan kita ingin menurunkan angka kematian ibu sih sebetulnya, dan terutama kita mementingkan keselamatan pasien sebetulnya. Nah, selain memang indikator di sini kan banyak kasus-kasus yang rujukan yang sudah complicated, yang sudah berat.
Jadi kita tahu memang akan banyak tindakan untuk melahirkan secara seksio mungkin, dan itu untuk beberapa indikasi itu harus ada respon time yang cepat. Nah, memang dengan kondisi rumah sakit kita yang memang cukup luas, sehingga kadang-kadang butuh jarak, butuh lift gitu ya untuk mencapai kamar operasi, itu memang butuh apa namanya ekstra komitmen. Iya, komitmen. Nah, sebetulnya kami walaupun itu tantangan sih sebetulnya, tapi tetap ada sih kasus-kasus yang kita bisa selamatkan dengan tetap menjaga komitmen kita seperti itu, untuk berusaha memenuhi standar yang nanti yang nanti ada kita success tetapkan. Story nih ya dok, ya, nanti betul. Kita bahas di akhir. Iya, jadi selain itu juga kita ingin ibu-ibu yang melahirkan di kita juga aman. Dan juga bayinya tentunya hasilnya itu aman. Artinya kalau memang harus dirawat sekian hari ya jangan panjang, jangan ya, lebih panjang. Betul, mempercepat masa ya, perawatan ya, juga salah kemudian satu. Pemakaian obat-obat tadi seperti antibiotik yang rasional, betul, yang memang betul-betul perlu kita berikan, atau yang betul-betul perlu yang tingkatannya lebih tinggi, jangan semuanya kita pakai semua antibiotik yang rasional ya. Jadi harus rasional. Kemudian mungkin apa namanya IMD ya, IMD terlaksana juga. Peran bidan tuh ya. Ya, ya itu ya. Sangat besar peran ya, dari ya. Ibu bidan. Ya, intinya sebetulnya kita harapkan memang semua pelayanan yang kita berikan itu memberikan apa ya buat pasiennya, terutama keselamatan. Jadi selain dari sisi kita, mungkin kita juga indikatornya ya kepuasan pasien kita. Ya, artinya, beyond expectation, iya, jangan iya. Cuman puas. Iya, sangat puas. Iya. Sangat puas. Jadi pasien kita itu kan ya customer kita yang mungkin akan intinya zero complaint dok. Iya betul, zero complaint. Inginnya seperti itu. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, harapan. Itu termasuk yang kita pikirkan sebetulnya untuk apa namanya kesuksesan ya, kita. Itu memang harus ada tantangan supaya kita mengejarnya juga dengan semangat. Misalnya ya, pasien ya, selain kita berfokus pada mereka untuk keselamatan mereka, mungkin ketepatan waktu pelayanan, waktu tunggu yang tidak terlalu panjang, kemudian mungkin apalagi iya nih dok, itu yang saya tahu nih ya, waktu tunggu kita masih kurang baik, jadi memang ada upaya-upaya mungkin ya dokter, mungkin bisa kita lebih meningkatkan ya, termasuk tadi itu mutu. Penundaan pelayanan mungkin tidak betul. Ada seperti itu mungkin juga merupakan indikator keberhasilan ya, kita juga betul. Gitu. Kalau dari bidan, apa indikasi keberhasilan bahwa teman-teman bidan sudah bekerja dengan baik untuk menjaga keamanan ibu mater? Bagaimana teman-teman bidan bekerja sesuai profesinya menjaga supaya apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan bayi, tapi juga ibunya tetap selamat? Ya, tadi seperti dokter sampaikan bahwa persalinan itu untuk ibu hamil, kita mulai dari kehamilan, persalinan, dan nifas. Jadi saat kehamilan, semua pasien yang dirawat tentu kita akan membuat suatu perencanaan dengan keluarga. Kalau nanti bersalin, apa yang harus siapa yang akan menjadi donor darahnya? Harus disiapkan. Kemudian untuk administrasinya, dia sudah harus lengkap, termasuk mungkin BPJS dan sebagainya sudah harus disiapkan. Kemudian saat terjadi kegawat daruratan untuk rumah sakit, siapa yang akan mengantar? Sudah harus dibicarakan dari keluarga. Dan untuk perencanaan kehamilan berikutnya sudah disiapkan. Kontrasepsi apa yang akan digunakan? Itu sudah harus disiapkan. Di saat persalinan, kita akan membuat persalinan itu menjadi menyenangkan. Artinya bahwa suami sebagai pendamping sudah ada di sana. Kita juga melakukan inovasi dokter, yaitu acupressure. Bagaimana di bagian punggung ibu yang melahirkan itu kita melakukan pijatan sehingga dia nyaman. Teknik relaksasi atau apa yang kita itu bisa lakukan. Itu sebelum apa, setelah melahirkan? Saat persalinan. Oh, saat persalinan. Ya, karena saat mudah. Pembukaan itu mungkin pinggang ya, kita udah sakit banget itu. Nah itu kita melakukan acupressure, pasien itu tenang. Itu kita lakukan, dan suami juga kita bantu untuk melakukan. Itu suatu inovasi yang kami lakukan
dan itu berhasil. Nah, saat persalinan juga kita akan lakukan dengan IMD, itu salah satu hak bayi yang harus dilakukan. Kontak itu mungkin suatu hal yang menimbulkan rasa nyaman, euforia di ibu, dan bayi juga kan merasa hangat ya. Mungkin itu kan kita melakukan penyelamatan ibu bayi tidak hanya fisik tapi juga jiwa, itu psikologi dari ibu juga terpenuhi. Kemudian saat dia sudah nifas, artinya bayi punya hak juga untuk mendapatkan ASI eksklusif. Kita juga melakukan pijat laktasi. Jadi ibu-ibu yang sekarang sudah dilakukan pijat laktasi itu ASI-nya kan banyak keluar ya dokter. Jadi mengurangi angka penggunaan sufor yang sama ini karena ibu-ibu ASI-nya kurang. Akhirnya penurunan berat badan dokternya dia, kita bantu sufor. Nah sekarang kita sudah berusaha untuk menghilangkan itu. Jadi kami teman-teman yang di kamar bersalin, terima kasih banget sudah melakukan pijat payudara, pijat laktasi, dan itu pasiennya kadang-kadang malah minta dipijat lagi. Saya juga biasa melahirkan pengen dipijat. Karena dia nyaman banget dokter, enak sekali, dan suaminya kita ajarkan. Jadi indikator yang bisa kita ambil itu bagaimana? Bahwa hal-hal tersebut sudah dikerjakan teman-teman bidan yang kita pantau tuh setiap bulan. Betul. Oh iya kerja nih, oh ini gak kerja. Masih pegel-pegel, apakah itu? Respon yang kita ambil adalah dari pasiennya merasa bahwa sekarang dia sudah siap untuk menyusui bayinya. Artinya berarti dia angka untuk ASI eksklusif, perawat gabung yang selanjutnya menjadi indikator, mungkin kita sudah akan terpenuhi dokter sesuai target. Jadi IMD juga terpenuhi karena maka pasien sebelum melahirkan sudah diberitahu bahwa IMD keuntungannya apa, apa dilakukan nanti saat bersalin. Jadi proses edukasi. Betul, ya, yang mau dipantau. Betul. Karena kepentingan memang yang terpenting komunikasi edukasi. Betul, nah itu kan dalam rangka keselamatan pasien tuh memang satu pembelajaran kita kalau ibu dan bapak melaporkan bila terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Harusnya aman, loh kok nggak aman? Harus lapor karena pembelajaran. Yang kedua harus speak up. Nah, saya pengen tahu nih, kalau dari Ibu Bidan, dari Dokter Nesa sebagai seorang dokter kebidanan, Dokter Nadia, speak up apa yang sudah kita sarankan supaya pasien kita, termasuk pasien kan walaupun ibu sehat ya, berani untuk mengutarakan.